umpan terobosan dan gol. Jadwal siaran langsung Indonesia vs Palestina di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Palestina pada pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 2023. Berikut jadwal siaran langsung Indonesia vs Palestina. Indonesia akan bertemu Palestina pada pertandingan Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang akan digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor pada Jumat 7 Oktober malam. Pertandingan Indonesia vs Palestina ini akan disiarkan langsung di Indosiar mulai pukul 20.00 WIB. Tim Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U17, kini memuncaki klasemen sementara Grup D dengan mengoleksi 6 poin. Hasil tersebut diraih Indonesia usai meraih kemenangan di 2 pertandingan awal. Pada laga tersebut, Arhan Kaka dan kawan-kawan sukses mengalahkan Guam 14-0 dan UEA dengan skor 3-2. Sementara Palestina kini berada di posisi juru kunci klasemen Grup B usai kalah dari 2 laga yang telah dilakoni. Pada pertandingan pertama, Palestina kalah telak 0-4 dari Malaysia. Kemudian di laga kedua, kalah 3-4 dari UEA. Meski Indonesia menang di 2 pertandingan dan Palestina selalu kalah, namun pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, meminta anak asuhnya untuk tidak menganggap remeh lawan. Saya sudah sampaikan ke pemain, tidak boleh puas diri, masih ada 2 laga lagi. Ini berat seperti final juga. Saya bilang kurangi kesalahan, terutama saat defense. Terus koordinasi pertahanan lebih rapi. Fokus lawan Palestina, hari Jumat, ucap Bima Sakti. Kemarin kita ambil video mereka, Palestina. Mereka tim bagus, mereka punya materi pemain merata juga. Dan sempat mempersulit UEA kemarin dan hampir menang. Poster tubuh pemain Palestina tinggi-tinggi. Saya bilang ke pemain semua laga penting, kita harap kita nggak tergantung tim lawan, ujar Bima Sakti menambahkan. Jadwal siaran langsung Indonesia vs Palestina di kualifikasi Piala Asia U17 2023, Stadion Pakansari, Cibinong, Indosiar pada Jumat 7 Oktober pukul 20.00 WIB.